Yuk, langsung saja kita taburkan uang banyak di sini di Quick Round. Ya, di permainan ini di Quick Round saya mempunyai uang 10 juta rupiah. Dan itu bisa diperbutkan oleh seluruh pemain. Caranya gampang, hanya menebak top surveinya saja. Langsung saja yuk, semuanya maju ke depan, ayo! Yuk, silakan pemain pertama dan kedua. Ada di depan, 3, 4, 5 di belakang. Di sini, pemain pertama akan kembali bertemu dan berhadapan dengan pemain pertama lainnya. Begitupun dengan kedua, 3, 4, dan 5. Uang yang saya sediakan makin lama makin besar. Untuk Aji dan Ruby, saya mempunyai uang 1 juta rupiah. Siap ya? Satu tangan dekat tombol. Pertanyaannya adalah, permainan apa yang menggunakan media papan? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Bulu tangkis menggunakan papan. Mungkin gak ada itu pakai papan. Raketnya raket papan. Papannya papan tulis. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada dong. Bulu tangkis. Yo, 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 yo. Oh. Kok gak ada ya? Aduh, Herman saya ya. Ji. Oke. Permainan apa yang menggunakan media papan? Bakiak. 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 Mungkin jangan lihat ke belakang ya buat pemain kedua ya. Bakiak mungkin dari baki. Di papan, kakiak. Survei membuktikan. Ada dong. Makiak, 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 makiak. Tidak ada. Laras maju, Ruby bertukar tempat. Oke. Okay. Gampang ini. Gampang ini, gampang ini. Laras. Permainan apa yang menggunakan media papan? Catur. Catur. Dibanding bulu tangkis dan juga bakiak, ini jauh lebih masuk akal. Tapi nggak tahu ada atau tidak. Top survei atau tidak. Untuk 1 juta rupiah. Catur. Survei membuktikan. Catur, 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 catur. Ada. Luar biasa. Untuk Paras, 1 juta rupiah. Tetap di tempat. Aji dan Ruby, terima kasih. Orang ketiga di belakang Cesar dan juga Paras. Tenang, simpan aja dulu. Nggak akan hilang, nggak. Hadiah berikutnya untuk pemain kedua, Cesar dan Paras memperbutkan 1.500.000 rupiah. Tangan dekat tombol. Tebak top surveinya. Soalnya adalah, pulau apa di Indonesia yang namanya diambil dari nama hewan? Pulau Komodo. 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 Cesar? Iya. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Komodo, komodo. Oke. Luar biasa. Cesar mendapatkan 1.500.000 rupiah. Silakan. Nida, Abel, maju ke depan. Ini nggak apa-apa di sini ya. Untuk kalian berdua, saya punya uang 2 juta rupiah. Tebak
laptop surveinya. Pertanyaannya adalah, negara mana yang terkenal dengan coklatnya? Itali. Survei membuktikan. Coklat. Italiano. Oh. Tido ado. Nida. Bukan Itali. Negara mana yang terkenal dengan coklatnya? Amerika. Survei membuktikan. Amerika. Bertukar posisi. Hey. Vio, siap Vio. Negara mana yang terkenal dengan coklatnya? Belgia. Survei membuktikan. Iya. Belgia. Mungkin ada, tapi bukan top survei. 2 juta masih tangan saya, tenang. Jangan minder, tenang. Pik, ayo, kesempatan. Negara mana yang terkenal dengan coklatnya? Indonesia. Yes. Survei membuktikan. Ada nggak? Indonesia. Up. Tenang dulu. Penasaran? Penonton ada yang tahu? Wih, ini penonton Irfan Hakim tuh pinter. Coba kita lihat. Belum tentu benar juga. Nih, negaranya yang terkenal coklatnya adalah negara Swiss. Tuh, Swiss. Ya. Tuh, walaupun mereka belum nyobain coklat Swiss, tapi mereka tahu. Nida, terima kasih. Taufik masih tempat, Fia masih tempat. Abel, terima kasih. Orang keempat di belakangnya, silakan. Heru dan juga Riri. Oh ya, orang kelima ya? Iya. Oke. Selanjutnya, sebetulnya untuk Taufik Vio, saya sudah menyediakan hadiah. Yaitu Rp2.500.000. Tapi, karena 2 juta tadi belum saya keluarkan, saya gabungkan jadi Rp4.500.000. Oh. Untuk 4,5 juta, siap. Taufik, Vio, tangan dekat tombol. Pertanyaannya adalah, tebak top surveinya. Bagian mana pada pakaian yang biasanya paling kotor? Ketek. Survei membuktikan. Ketek. Ada nggak? Untuk 4,5 juta rupiah. Bagian mana pada pakaian yang biasanya paling kotor? Celana dalam. Survei membuktikan. Ada nggak? Bukan. Heru ke depan, Topik masih di belakangnya, Riri ke depan. Ini kebayang gak sih? Ibu-ibu di rumah yang lagi nonton kesel banget. Karena tahu jawabannya pasti. Heru. Walaupun kamu bukan ibu-ibu, harus tahu. Bagian mana pada pakaian yang biasanya paling kotor? Celana bagian bawah. Survei membuktikan. Celana bagian bawah. Wow. Siap.
Harapan di Riri. Ri, siap Ri? Siap. Bagian mana pada pakaian yang biasanya paling kotor? Kerah baju. Kerah baju. Makanya nyuci. Tahu makainya aja, nyucinya gak pernah. Kerah. Kerah baju. Untuk 4,5 juta. Survei membuktikan. Ada gak? Kerah baju. Ada. Wow. Luar biasa, langsung dapat 4,5 juta rupiah. Oke. Heru, Riri masih di tempat. Taufik, Vio, silakan. Orang pertama maju lagi. Oke, Ruby juga. Keluarga Sony, dari 10 juta yang saya sediakan, sudah mengantongi 1,5 juta. Sementara keluarga Rusdianto 5,5 juta rupiah. Wow! Untuk orang kelima, orang terakhir. Saya punya hadiah terakhir, 3 juta rupiah. Besar. Ini 3 juta kalau direbut oleh keluarga Sony, berarti kalian dapat 4,5 juta. Tapi kalau direbut oleh keluarga Rusdianto, berarti 8,5 juta. Oh, besar sekali. 3 juta ya, tangan dekat tombol. Tebak top surveinya. Soalnya adalah saat apa saja orang bilang satu lagi nih. Makanan. Makan. Survei membuktikan. Ada bayar. Ada dong. Yuk. Ada gak. Wow, dua-duanya dapat uang. Keluarga Sony mendapatkan 1,5 juta rupiah. Keluarga Rusdianto 8,5 juta rupiah. Diambil. Silakan kembali ke tempat, boleh tepuk tangan untuk mereka semuanya. Luar biasa.